Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama dengan Cemimin yang pastinya akan memberikan informasi terupdate dari sinetron Tajwid Cinta yang tentu saja kali ini semakin seru dan pastinya semakin menegangkan untuk kita saksikan. Nah, sahabat Mimin, yang dimana kabar terbaru dan juga terupdate saat ini tentu saja masih dari seputar sinetron Tajwid Cinta yang dimana saat ini nampak terlihat kebahagiaan Haris ataupun Sipa dan juga Dafri, ya guys. Nampak terlihat acara untuk putri mereka pun sedang digelar, dan di sini Haris Priza pun tentunya menyanyikan sebuah lagu yang sangat begitu berkesan bagi para tamu undangan dan khususnya bagi para keluarga Dafri dan juga keluarga Sipa yang tengah berada di situ, ya guys. Di sini pun tepuk tangan pun diberikan oleh para penonton dan sangat begitu menikmati dengan lagu yang dibawakan oleh Dafri untuk buah hatinya. Namun tentu saja yang dimana kali ini tidak akan berjalan begitu saja, ya guys. Ketika Dafri menyanyikan sebuah lagu tersebut, tiba-tiba tersebar di sebuah sosial media dan hal ini diketahui oleh Cahaya, yang dimana ketika itu Cahaya tengah bersama dengan seorang pria dan di situ dia pun meminta bantuan kepada pria tersebut untuk mencari keberadaan dari si Dafri tersebut, ya guys. Karena bagaimanapun Cahaya ini ingin mempunyai sebuah rencana dan juga sebuah tujuan yang sangat begitu membuat para fansnya akan sangat begitu murka jikalau sampai nanti Cahaya ini akan berbuat yang tidak baik terhadap keluarga Dafri dan juga Sipa. Di sisi lain, tanpa disengaja yang dimana Tante Nadia pun mendapatkan sebuah karma amatir ketika berada di dalam penjara, dia pun dijahili oleh para napi yang lainnya hingga membuat Nadia pun seakan terlihat nampak begitu murka dengan kondisinya saat ini. Namun kali ini pertemuan tak sengaja pun terjadi antara Cahaya dan juga Dafri di sebuah tempat, hingga tentunya hal inilah dijadikan momen yang sangat begitu pas untuk si Cahaya masuk di dalam kehidupan Dafri dan tentunya merebut Dafri dari Sipa, ya guys. Nah, kira-kira apakah rencana yang sebenarnya akan dilakukan oleh Cahaya terhadap Dafri? Saksikan terus kelengkapan alur cerita dari sinetron Tajwid Cinta yang tayang setiap hari hanya di SCTV. Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.